Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar deklarasi kampanye Pemilu Damai tahun 2024 di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023. Deklarasi kampanye Pemilu Damai menghadirkan semua pasangan calon peserta Pilpres 2024 dan partai politik peserta Pileg 2024. Deklarasi kampanye Pemilu Damai tahun 2024 merupakan momentum penting bagi semua pihak yang akan berkontestasi untuk berkolaborasi, bergandengan tangan menyelenggarakan pemilu berdasarkan ajas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu, baru saja kita saksikan bersama-sama telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penandatanganan deklarasi kampanye Pemilu Damai tahun 2024 merupakan komitmen yang dinyatakan oleh para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan diri dan menunjukkan hal-hal terbaik. Pada kesempatan itu, Ketua KPU Hasyim Asyari menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. MURI dianugerahkan atas rekor kirap bendera politik peserta pemilu secara estafet mulai dari daerah terbanyak yang pernah diselenggarakan di dunia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan usai deklarasi damai menyoroti netralitas dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Anies ketika ditanya terkait program yang akan disampaikan dalam kampanye. Pemilu sarana integrasi bangsa, sarannya integrasi itu damai, sarannya damai nggak ada kecurangan, sarannya nggak ada kecurangan, pelaksanaan sistem adil, kalau nggak adil pecah, kalau pecah pemilu bukan integrasi bangsa. Masa kampanye Pilpres 2024 dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.